What's up, basketball fans? Welcome back to Timeout. Great job! Great job! Great job! job. Hey, uh, just really quick, you guys are an amazing group. Uh, just amazing. Uh, second half, we got scored from sixty-four to thirty-five. Second half, they shot 26% from the field. Fifth straight elimination game. All right, Rivals packed his bags every night. <laughs> and I got to tell to go home and unpack his bags. Because you guys just have no quitting you. Proud of boy, you guys. Yeah. 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 Never quit, never quit. Joke, what do you got for us, I gets on three. One, <laughs> two, three. Nuggets! Yeah. Balik bareng kita kembali lagi ke Info Basket hari ini edisi 14 September 2020. Gue yakin banyak dari kalian sudah nungguin reaksi gue tentang Clippers yang kembali kalah lagi di game ke-6 dari Denver Nuggets dengan skor 111-98. Artinya serisnya sekarang seri 3-3 dan akan ditentukan di game ke-7 hari Rabu pagi nanti. Gue sebagai fans Clippers asli stress banget dan frustasi banget karena ini menurut gue skenario nya mirip sekali dengan game kelima di mana babak pertama Clippers mainnya bagus banget lalu di babak kedua gue nggak tahu si Doc Rivers ngomong apa di halftime di locker room tiba-tiba langsung meltdown si Clippers tapi sebelum kita ngomongin Clippers kita akan ngomongin Denver Nuggets terlebih dahulu di mana tadi fansnya Nuggets lucu juga sih dia nge-tweet Denver itu harus down dulu satu tiga baru mereka bisa unlock their real superpower dan itu menurut gue bener banget tentang Nikola Jokic di mana he is Playing his best basketball this series at the right time. Jadi menurut gua memang Nikola Jokic ini memainkan game terbaiknya di series ini di waktu yang tepat sekali. Dia tadi three point satu kaki masuk, lalu uh, nembak udah miring-miring didorong masih masuk juga. Dan dia hari ini selesai dengan 34 poin, 14 rebound dan 7 assist Apakah menurut kalian Nikola Jokic itu adalah center terbaik saat ini di NBA? Kalian bisa tulis aja di comment section di bawah. Tapi menurut gua Arguably bisa aja Nikola Jokic adalah the best player in this series right now itu hot takes dari gue. Tapi selain itu ada Jamal Murray tadi yang sempat dipukul dulu palanya sama Paul George dan nggak mendapatkan foul. Lalu dia hari ini tapi hyper efficient banget menurut gue dia selesai dengan 8 dari 13 field goalnya dan dia mencetak 21 poin. Lalu seperti apa yang dikatakan oleh Michael Porter Jr. di mana kalau Denver Nuggets ingin mengalahkan tim seperti Los Angeles Clippers, mereka harus mendapatkan collective effort dari role players mereka dan itu yang mereka dapatkan hari ini. Gary Harris menyumbangkan 16 poin, Michael Porter Jr. setelah big plays after big plays di game berikut uh, di game sebelumnya, dia hari ini menyumbangkan 13 poin dan juga 17 rebound. Tapi menurut gua, Monte Morris berjasa juga nih. Dia memberikan Nuggets kualitas menit uh, menit yang berkualitas sekali dengan mencetak 10 poin dan di kuartal 4, dia sempat mencetak N1 dan itu membuat Patrick Beverly foul out, oke okay. Clippers unggul 19 poin di sisa 10 menit quarter ketiga. Setelah itu defense-nya Denver ini step up atau mungkin memang Clippers itu menurut gua either mereka nggak ada sense of urgency untuk menutup series ini ataupun mereka kehilangan respect kepada Denver Nuggets setelah unggul double digit. Karena kita tahu sebenarnya hal yang paling susah untuk dilakukan adalah itu close out the series. Tapi menurut gua ini kombinasi antara pemain Clippers nggak disiplin dan juga rotasi yang jelek dari Doc Rivers. Karena gue kasih tahu dari sisa 10 menit kuarter ketiga itu, Clippers hanya bisa mencetak 9 field goal saja. Dan juga dari titik 8 menit 20 detik kuarter ketiga, Denver itu outscore Clippers 56-25. Ini gue mau kasih kredit kepada perimeter defense yang Nuggets yaitu Gary Harris, Torrey Craig, dan juga Michael Porter Jr. Menurut gue mereka rotasi defense-nya bagus banget dan cepat banget dan itu membuat uh, Clippers kesulitan. Dan Clippers pun hanya bisa memasukkan satu field goal dari mid-range itu dari 10 menit kuarter ketiga. Jadi kalian bisa tahu seberapa bagus defense yang Nuggets tadi. Hari ini untuk Clippers PG-13 sebagai top scorer dengan 33 poin. Kawhi menyusul dengan 25 poin. Lalu ada Lou Will yang menambahkan 14 poin. Oke, okay, kita ngomongin tentang rotasi. Gua nggak gitu ngerti banget uh, sebagai pelatih. Gue bukan Doc Rivers. Tapi, Montres Harrell kalau gue lihat dari statistik, dia bermain 15 menit. Tapi saat dia ada 15 menit di lapangan, Clippers itu minus 19. Jadi, David 19 poin. So, gue mengharapkan Doc Rivers jangan terlalu memakai Montres Harrell banget di pertandingan melawan Nuggets. Karena di next game, kalau dia dibantai lagi sama Jokic, ini gonna be really bad for the Clippers. Jadi menurut gue, mendingan either mereka mainin Zubac selamaan. Zubac hari ini 30 menit, hanya 2 poin. Tapi, dia satu-satunya pemain Clippers yang plus hari ini. Dia plus 11. Jadi menurut gue, kalau ada Zubac di lapangan Clippers berarti lebih unggul daripada Nuggets. And then, kalau nggak mereka bisa go small. Mereka bisa memainkan Patrick Beverly, uh, Kawhi, PG, uh, lalu Lou Will, and then Jamichael Green. Menurut gue Jamichael Green tadi mainnya lumayan oke. Okay. So itu mungkin adalah salah satu alternatif ya. Tapi jangan mainin Montrezl Harrell kelamaan. Kecuali kalau dia nanti di game ke-7 tiba-tiba bisa membuktikan diri bahwa dia bisa lock up bisa lock up si Jokic dan juga bisa memberikan kontribusi yang real. Karena ini udah hidup mati menurut gue di game ke-7. Kenapa gue bilang hidup mati? Karena Clippers itu 0-7 sekarang ini rekornya dalam uh, game clinching untuk bisa masuk ke Western Conference Finals. Ini gue nggak tahu apakah Clippers itu sebenarnya dikutuk atau tidak untuk tidak bisa masuk ke Western Conference Finals. Karena kalau mereka bisa lolos ke Western Conference Finals, ini pertama kali dalam sejarah franchise-nya mereka. Oke, okay, tadi setelah pertandingan Paul George bilang wah tim ini masih together, nggak uh, panik, we're not in the panic mode. Tapi menurut gue asli, kalau menurut gue sendiri Clippers tuh udah panik sih menurut gue. Karena sejarahnya ada, Si Nuggets itu berhasil bisa Uh, membalikan keadaan dari ketinggalan 1-3 itu dari first round mereka membalikan keadaan saat melawan Utah Jazz dan menurut gue momentum dan juga confident levelnya Nuggets all time high gue yakin banget karena mereka udah yakin wah wow, gue bisa ngalahin mereka dua kali berturut turut kenapa gak bisa ngalahin Clippers tiga kali berturut turut jadi menurut gue Clippers have all the play uh, all the pressure dan juga yang pasti ini momentumnya membahayakan sekali ya menurut gue dan apalagi ini kedua kalinya Doc Rivers ada di situasi seperti ini. Ini mengingatkan gue dengan tahun 2015 di mana um, Rockets waktu itu udah unggul 3-1 dari eh sorry Clippers udah unggul 3-1 dari Rockets habis itu Austin Rivers made fun of James Harden, jinx jinx the whole series dan akhirnya Rockets pun berhasil mengalahkan Clippers 4-3. Kalau misalkan ini terjadi lagi, menurut gue Doc Rivers Has to get off LA. Gua tau Steve Ballmer sayang banget sama Doc Rivers dan juga mungkin dia adalah uh, spokespersonnya NBA tentang racial justice ini. Tapi menurut gua Doc Rivers ini seperti Adi bilang bukanlah pelatih yang bagus untuk Clippers dan dia mungkin adalah seorang motivator bisa lah tapi bukan bukan pelatih yang bisa meracik strategi dan juga melihat adjustment yang dan melakukan adjustment in game yang bagus. Jadi menurut gua kalau Clippers game 7 kalah, Doc Rivers harus diganti dari Clippers sih. So, itu aja tentang Clippers lawan uh, Nuggets hari ini. Kalau kalian punya pendapat lain, kalian bisa tulis aja di comment section di bawah. Oh, satu lagi sebelum gue lupa. Di game ke-7, Denver Nuggets menurut gue ada advantage sendiri. Karena Denver Nuggets pemainnya sudah sering melewati game ke-7. Sedangkan Clippers menurut gue yang punya pengalaman game ke-7 itu mungkin hanya Kawhi Leonard. Paul George dikit lah. Tapi yang lainnya nggak punya pengalaman. Menurut gue nggak terlalu banyak untuk pemain Clippers memiliki pengalaman bermain di game 7 yang sangat intens dan pressure tinggi. So, menurut gue yang memiliki advantage untuk game ke-7 adalah Denver Nuggets. So, itu dari gue tentang game antara Clippers lawan Nuggets. Sekarang kita ke berita NBA. Nggak ada prediksi karena besok nggak ada game. Besok kita libur hari Rabu, ntar baru kita nonton NBA lagi. Tapi, uh, satu berita, Mike D'Anthony uh, tidak akan memperpanjang kontraknya dengan Houston Rockets. So, he's gonna be a free agent. Penggantinya ada beberapa nama yang sudah keluar ada Sam Kesel dan ada juga Tyron Lu. Sam Kesel please give him a chance. Apalagi Sam Kesel itu merupakan pemain yang membawa Rockets juara juga dua kali back to back uh, di tahun 90-an. So, gue harapkan Sam Kesel ini akan mendapatkan kesempatan bersama Houston Rockets. Dia udah umur 50 tahun sudah menjadi uh, asisten pelatih juga lumayan lama bersama Doc Rivers. So, Tyron Lu, please ke tim yang lain aja. Gue juga mengharapkan Tyron Lu akan menjadi pelatih lagi. Tapi gue pengen banget melihat Sam Kessel ini membangun Houston Rockets dan membawa mereka menjadi juara. sih. Itu aja hari ini. Uh, besok kita kembali lagi ke timeout. Mungkin preview untuk Miami Heat melawan uh, Boston Celtics. Juga mungkin dikit membahas um, tentang Clippers melawan Nuggets juga kalau ada bahannya. So, itu dulu hari ini timeout guys. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace.